Halo, di video ini kita akan coba belajar lagunya JKT48, Dreaming Girls, yang kuncinya sudah disesuaikan dengan range vokal cowok, gitu ya. Oke, jadi kalau aslinya dia main di nada yang seperti ini, E. Saat bel berbunyi ku meninggalkan, kalau buat saya sih kerendahan. Kalau mau dipaksa dengan satu oktav lebih tinggi jadi saat bel berbunyi ku meninggalkan. Tinggi ya? Nggak pas, karena itu adalah lagu yang kunci segitu itu range vokal cewek kan. Untuk itu mari kita sesuaikan supaya lebih nyaman dinyanyikan oleh cowok, kita main di A, lebih gampang. Maka kunci yang akan ada dalam lagu ini jadinya seputar A, D, dan E. Nah, kita coba. Jadi awalnya saya 1, 2, 1 Saat bel berbunyi, kan lebih enak. Saat bel berbunyi ku meninggalkan sekolah lalu pergi ke tempat latihan, ingin jadi bintang yang kudambakan, dreaming girls. Dan itu baitnya kan nahan di satu kunci aja, di A doang. Lalu ngulang satu bait lagi, lalu sampai di A, itu kuncinya D. A, di suatu hari pasti A lagi, di atas panggung yang besar D. Dengan berani kalau error dari peran utama nyanyi dan tari. Ya udah, kuncinya cuman begitu aja sih. Lebih simple, lebih enak dinyanyikan. Kalau segitu masih mungkin dirasa kurang nyaman, coba kita mundurin satu lagi ke G. Saat bel berbunyi ku meninggalkan sekolah lalu pergi ke tempat latihan, ingin jadi bintang yang kudambakan, dreaming girls. Refnya A, C, G, C, D. Suatu hari pasti di atas panggung yang besar, dengan bermandikan lampu sorot dari peran utama nyanyi dan tari. Lebih gampang bukan? Lebih enak dinyanyikan juga oleh cowok. Jadi sekian chord tutorial Dreaming Girls. Selamat mencoba.